Nama kami Zuraidah Lin dari Diwani Kek Lapis yang bertempat di Satok lah. Nama Diwani tu sebenarnya dari nama anak kami. Kami tu yang mula asalnya bukan dari Kek Lapis dulu lah, tapi kami berkedai makan. Ada kedai makan di sekitar Satok tu juga bersebelahan. Jadi bila susah-susah gila mencari nama nanggar muka anak, ialah Wani lah diletakkan nama anak kami. Sebenarnya kami tu mun di kedai Kek Lapis kedak tu masa kek kami tu suka R&D. Walaupun kek orang kata macam masam manis, sisik ikan, walaupun sama nama tapi kami tetap R&D kena jadi kelainan sikit. Ya, proses kami lah. Setiap kek yang ada di dalam kedai tu semua dah di R&D dan diproses untuk nama sama tapi rasa unik, premium. Mun nak cerita guguk, bangun, berdiri, rebah tu macam-macam. Dalam bisnes tu ialah cabaran kita. Masa-masa mula-mula kami yang terkena, yang teruk gila masa Golden Churn tahun 2011, kedai kami tu pernah kata orang apa, jatuhlah kerana bisnes. Masa saya pun raya juga ya, kan nak puasa. Jadi kami dah mula kek banyak, tiba-tiba di stop kata Golden Churn haram. Jadi ya, satu cabaran bagi kami. Kami teruskan juga walaupun nang banyak kerugian di dalam bisnes kami Kek Lapis tu, banyak rugi. Sebelum nanggar untung ya, rugi nang berlebih-lebihan. Ya, cabarannya. Ya, bagi kami untuk menguatkan semangat kami perlu juga lah cabaran kedai ya lah. Cabaran utama kami kedai tutup lah. Kedai tutup selama sebulan waktu mula-mula operasi PKP. Cabaran utama dekat ya bila kami dapat tempahan Kek Lapis, kami orang sih dapat operasi. So nak dapat bahan mentah pun susah. Jadi apa yang ada aja kami jual tentu. Itulah PKP, tentulah yang berubahnya. Bukan kedai je berubah, diri pun berubah sebab bertutup-tutup. Si pernah ditutup, kita tutup. Iyalah cabaran PKP tu memang kata orang bagi kami, menempuh cabaran tu. Si pernah dicoba orang, kita cuba. Jadi usaha kedai tu, jadi kita nanggar macam ni kelainan. Apa yang perlu kita polah waktu PKP tu untuk attract customer Kek Lapis tu nak membeli kek Diwani? Alhamdulillah lah, sebab kami nanggar banyak juga kerajaan beri kemudahan kepada kita sebagai usahawan harus ngambil peluang tu lah. Contohnya no micro credit dah, sebab dah dapat macam kami apply dengan BSN, so nya 0%. Jadi rebut peluang tu lah. Jadi kami dekat ianya ada grant-grant yang diberi oleh kerajaan macam no SME ya, lembaga hasil pun ya. Kami orang ada apply lah, membantu sedikit lah. Kini tu kami ada mula new packaging pakai hari raya tu. Kami mula untuk mix layer kami gelar lah. Dalamnya dah siap potong untuk makan. Jadi dalamnya ada 24 pieces, dua jenis dalamnya. Jadi kita hanya nak makan je lah, kecil. Mun nak nanggar Diwani Kek Lapis tu, boleh pergi kami orang pun Facebook, page Diwani. Kami orang pun ada noto ada bolah borang online, dan ada link kami di dalam page Diwani lah. Mun nak order boleh pergi ke borang online kami lah, dalam page Diwani. Ada Facebook, ada IG. Facebook kami Diwani Kek Lapis, IG kami Diwani Kek Lapis. Bagi kami lah, dengan kata orang apa, benda tu datang daripada Allah. Sebenarnya kalau kita diduga dengan orang lain pun, kita sama kena duga. Jatuh bangun kita semua, kita kena tempuh. Jadi bagi kami, tu cabaran bagi kita kuat semangat. Mesti ada hikmah di sebalik lepas tu. InsyaAllah.